Rangkaian huruf-huruf indah ini adalah kaligrafi. Seni menulis indah ini populer sebagai hiasan pemanis ruangan. Di dalam seni rupa Islam, kaligrafi dibuat dari tulisan Arab dan isinya disadur dari ayat-ayat suci Al-Quran. Awal mulanya saya melukis kaligrafi adalah ketika saya belajar kaligrafi di pondok pesantren dulu ya. Dan saya memiliki ketertarikan di bidang lebih khusus lagi di lukisan kaligrafi. Itu karena basically saya punya kesenangan di bidang lain yaitu lukis gitu ya. Dan serius lagi menggeluti bidang lukis kaligrafi itu pada tahun 1998. Di mana awal mulanya di situ ada event kaligrafi ya, lukisan kaligrafi. Jadi saya di situ mencoba dan saya merasa enjoy di situ ya. Dan semenjak saat itu saya emang lebih mengkhususkan diri di lukisan kaligrafi. Kurnia Agung Robiansyah adalah seorang pelukis kaligrafi. Bagi pria kelahiran Sukabumi 25 tahun yang lalu ini, kaligrafi adalah bagian dari hidupnya. Kaligrafi itu sendiri adalah kebudayaan Islam ya. Awal mulanya kebudayaan Islam di mana Islam memiliki tradisi tulis-menulis tulisan indah, kemudian juga kaligrafi menjadi media penyampai dakwah ya. Kaligrafi itu sangat unik gitu ya. Karena salah satu jenis kaligrafi misalnya terolah nasah ya, yang mana sering kita temukan dalam tulisan-tulisan Al-Qur'an, naskah-naskah Al-Qur'an yang orang awam pun bisa membacanya mungkin ya. Itu memiliki kekhasan di mana salah satu hurufnya atau kaidah-kaidah dari mulai alif sampai ia itu terdiri dari titik-titik yang berkaidah gitu. Jadi nggak sembarangan orang menuliskan kaligrafi. Bersama dengan rekan-rekannya sesama pencinta seni kaligrafi, pria yang kerap dipanggil Kurnia ini mengembangkan kaligrafi dan mengaplikasikannya ke dalam berbagai media. Kecintaan Kurnia terhadap kaligrafi tampaknya tidak perlu diragukan lagi. Pengalamannya menekuni seni kaligrafi sejak 9 tahun yang lalu dan beragam pendidikan khusus yang ditempuhnya menjadikan nilai plus bagi setiap karya kaligrafi yang dihasilkannya. Kalau kesan saya untuk Mas Kurnia itu dia sangat bagus potensinya dalam berkarya. Ya, dalam berkarya untuk melukis terutama ya. Bahkan untuk tulisan kaligrafi pun untuk murninya dia juga bagus. Gitu. Dan juga tekun untuk berlatih, latihan untuk menulis, dan juga untuk lomba-lomba. Bagi Kurnia, kaligrafi tak hanya hiasan pemanis ruangan saja, namun juga media untuk menuangkan beragam inspirasi dan berkarya. Setiap harinya, Kurnia selalu disibukkan dengan membuat beragam desain kaligrafi baru. Tampaknya beragam ide segar tak pernah habis dari kepalanya. Yang menjadi
inspirasi saya dalam menuangkan karya lukisan kaligrafi, pertama tema. Tema apa yang akan diangkat? Entah itu tema tauhid, terus atau tema-tema yang sifatnya peringatan, seruan ya. Banyak kan ada ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan tema-tema tertentu, atau justru datangnya dari sebuah penggalan hadis Nabi dan sebagainya itu. Jadi temanya banyak sekali. Itu yang pertama tema. Kemudian yang kedua, ada sebuah waktu yang tepat di mana kita memiliki kemauan dan keinginan untuk menuangkan karya itu gitu. Seperti itu. Bersama dengan seorang rekannya, Kurnia mewujudkan beragam idenya tersebut ke dalam sebuah desain naskah kaligrafi. Seperti inilah proses membuat desain naskah untuk sebuah kaligrafi. Diperlukan ketelitian dan ketekunan di dalamnya. Kadang rasa itu merupakan segalanya. Kadang ketika kita sedang asik dalam berkarya, kadang kita lupa waktu, kadang-kadang, tapi itu suatu hal yang kemudian ya sama seperti halnya layaknya orang yang lain ya, kita memiliki lelah, rasa lelah dan sebagainya, karena ketika kita membuat sebuah karya, apalagi yang karya-karya yang di atas masjid, kubah dan sebagainya, itu kan sangat membutuhkan stamina yang fit ya, kaitannya dengan fisik itu seperti itu. Hanya itu aja mungkin. Dalam kaligrafi Islami, kata-kata atau kalimat yang hendak disadur berasal dari kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam pengerjaannya tidak boleh sembarangan, karena masing-masing dari kata dan kalimat tersebut memiliki makna tersendiri. Keahlian yang harus dimiliki untuk menjadi seorang kaligrafer itu tentunya ya harus menguasai kaidah kaligrafi, seni kaligrafi Islam ya. Itu mutlak harus dimiliki, di mana prosesnya sangat panjang dan semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ada gitu kan. Jadi itu yang pertama. Kemudian adanya keinginan keras gitu ya, di mana untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik gitu kan. Terus yang selanjutnya kembali ke personal masing-masing, di mana dia bisa nggak berimprov atau mencari lagi sebuah ilmu yang lain ya, untuk bisa dipadukan dalam menjadi sebuah seni yang ada kaitannya dengan kaligrafi. Beragam prestasi di bidang kaligrafi telah diraih oleh Kurnia. Maka tak heran beragam karya kaligrafinya pun tak pernah sepi dari pesanan pelanggan. Terlebih di bulan Ramadan seperti ini.
Kaligrafi dapat diaplikasikan ke berbagai media. Salah satunya adalah kanvas. Untuk melukis kaligrafi secara khusus mungkin sama seperti media-media yang dilakukan oleh pelukis-pelukis yang lain ya. Di mana ada kanvas sebagai media yang umum digunakan dalam menuangkan karya. Kemudian juga ada yang namanya cat akrilik. Di mana cat akrilik ini kan basicnya adalah air ya. Dia punya karakter lebih cepat kering ya. Ada juga cat minyak gitu kan. Cat minyak itu lebih halus, kemudian ada cat air. Pokoknya semua media yang media lukis atau alat lukis yang dipergunakan dalam melukis pada umumnya bisa digunakan dalam melukis kaligrafi. Seperti inilah cara membuat sebuah lukisan kaligrafi di atas media sebuah kanvas. Layaknya sebuah lukisan, setelah menentukan desain naskah yang akan dibuat, Kurnia terlebih dahulu membuat sebuah sketsa kasar dari desain tersebut. Dengan piawai, Kurnia menorehkan goresan demi goresan yang membentuk sebuah tulisan dalam bahasa Arab. Awal mulanya mungkin kita punya ide ya, ide yang akan dituangkan. Tentunya taruhlah kita akan mengambil sebuah pesan apa gitu ya. Atau ayat apa yang kita akan buat dalam karya kaligrafi itu. Kemudian setelah itu kita buat sketsanya ya, sketsa hitam putih dalam kanvas. Kemudian ya baru setelah sketsanya jadi, kita proses painting gitu kan. Nah painting di mana nanti ada tahapan-tahapan setelah sket ya, di sket ulang dan sebagainya. Kemudian finishing, kemudian ya sampai akhir ya sama seperti yang lain. Setelah sketsa dibuat, kini tiba saatnya untuk proses pewarnaan. Beragam aplikasi warna dipadupadankan oleh Kurnia untuk menyempurnakan sketsa tersebut. Ternyata, untuk membuat sebuah kaligrafi kanvas, keahlian dan bakat dalam melukis mutlak diperlukan. Sebetulnya basic daripada warna kan warna primer ya. Warna primer kuning, biru, kemudian merah. Nah, di situ kita improv lagi karena sering ya, di situ ada dicampur lagi campur. Sehingga menghasilkan beberapa warna bahkan sampai mencapai ratusan warna gitu kan untuk menghasilkan sebuah karya. Bahkan hijau pun beberapa jenis bahkan ratusan jenis ya bisa kita hasilkan. Jadi itu tergantung kebiasaan kita mengolah warna itu. Dengan penuh kesabaran, ketekunan dan konsentrasi tinggi, Kuas dan Jemari Kurnia menari-nari di atas kanvas menorehkan beragam warna indah. Inilah hasilnya. Sebuah lukisan kaligrafi kanvas yang cantik kini siap untuk mempermanis ruangan dan memberikan nuansa Islami di dalamnya.
kaligrafi adalah salah satu perwujudan seni rupa Islami yang dapat diaplikasikan pada beragam media. Selain media kanvas, kayu, dan aneka media lainnya, kaligrafi juga dapat dengan mudah kita temui di masjid-masjid. Alhamdulillah selama ini saya pribadi ya punya rekan bersama teman-teman ya, jadi kita satu tim ya, membawa bendera namanya Noktah Islamic Calligraphy gitu. Dimana kami berkumpul membentuk sebuah komunitas khusus yang di dalamnya semuanya kaligrafer, dalam artian mereka berprofesi yang sama, hanya mungkin basically tentang kemampuan kan berbeda-beda ya. Kita berkumpul bersama membentuk sebuah usaha, yaitu yang khusus, secara khusus di bidang kaligrafi Islam gitu ya, termasuk di dalamnya pembuatan lukisan kaligrafi, kemudian pembuatan kaligrafi yang sifatnya dekoratif, kemudian kaligrafi yang sifatnya cenderamata dan sebagainya. Tapi selama ini alhamdulillah bersama tim kita udah banyak menghasilkan berbagai karya ya, termasuk beberapa karya yang sudah merata gitu ya, kebanyakan di masjid-masjid. Untuk memperkuat kesan Islami, pada umumnya masjid yang merupakan tempat ibadah umat muslim ini menggunakan kaligrafi untuk menghiasi dinding dan ornamen masjid. Masjid inilah salah satunya. Masjid yang terlihat anggun dan megah ini semakin cantik dengan beragam hiasan kaligrafi buatan Kurnia dan rekan-rekannya. Lihatlah kubah masjid ini. Dipenuhi dengan kaligrafi dengan beragam warna-warni indah yang mengagumkan. Karya seni merupakan perwujudan dari kreativitas seseorang. Melalui ketekunan dan kesabaran, sebuah karya seni dapat menjelma menjadi sesuatu yang bermanfaat. Harapannya mungkin lebih memasyarakatkan lukisan kaligrafi sebagai sebuah pilihan ya, pilihan dalam artian semua masyarakat Indonesia lebih memilih tema-tema yang sifatnya lukisan religi, termasuk di dalamnya kaligrafi ini, untuk dikonsumsi gitu. Kemudian lebih banyak orang menjadikan kaligrafi sebagai kebutuhan puasan rohani ya. Dan kemudian juga harapannya untuk pemerintah tentunya lebih memperbanyak event-event yang sifatnya akan merangsang perkembangan lukisan kaligrafi. Kurnia Agung Robiansyah memperkuat nuansa Islami melalui beragam kaligrafi indah. Dengan keterampilan yang dimilikinya, Kurnia mempercantik beragam makna yang terkandung dalam bermacam kata berbahasa Arab, sehingga dapat dinikmati oleh siapa saja.